Paling aku jumpai kak, ayo datang tuh, kamu pasar panjang katanya aku. Aji udah berapa kali kesini? Jadi dua kali. Baru kali ini ketemu sama saya. Iya. Sini, cak sini. Anak-anak kasih saya handphone yang masuk. Iya kak. 5 08. Aji ini buat sepeda ini buat apa? Buat jualan. Buat jualan. Buat sayur, saya ini. Jualan-jualan sayur gitu. Iya. Keliling gitu. Aku dagang sayur. Ya sepeda saya itu ada rusak. Sepedanya kenapa rusak dah? Kolam ini lancar. Tahun 98 saya pakai sepeda itu. Tahun 98? Tahun 98 aku pakai ya. Mamaku mati, orang kasih aku. Ini punya keluarga, maksudnya udah berkeluarga, ada anak istri. Kakak, bibi semua udah mati, tinggal ponakan di Jakarta. Berarti ini nggak kawin? Nggak. Oh, nggak nikah? Nggak mau, aku takut dengan punya adik, anaknya 10 lah. Laki-laki ya. Udah mati dengan miminya hidup. Iya, kak. Di Jakarta. Ini kesini udah berapa kali? Ini cari ngai udah berapa kali? Dua kali. Kembali pasar panjang. Itu suruh di bersama kamu. Anak-anak kasih, saya bilang kasihlah nomornya. Nanti itu handphone nomornya. Dia kasih saya 08 15 45 00 71 08. Nggak angkat-angkat, jadi saya datang sendiri. Jadi Haji, ini dulu pernah saya bantu beras sembako. Saya bantu sembako. Terus datang sini udah dua kali nyari, saya nggak ketemu-ketemu. Dikasih nomor telepon pun nggak nyambung-nyambung. Nah pagi ini nggak sengaja saya ada di kantor, nggak janjian ketemu. Minta dibeliin sepeda. Karena sepedanya tahun berapa? Tahun berapa sepedanya? 98. Tahun 98 sepedanya. Saya punya sepeda tua. Berarti sudah 20 tahun sepedanya. Masih ikut aku panjang umur. Aduh, rusak. Ini kesini pakai apa? Ibu kesini pakai apa? Tadi aku konceng sama anak cucunya. Minta goncengkan kesini. Cucu yang perempuan dong bikin kue. Dia nak mengkuat itu lah. Dia bilang masuk TV deh. Sopan ya. Jadi gini, dia nanti masukkan handphone ini dia malu nggak gitu. Mau sepeda warna apa? Kalau nggak ada hijau jadi apa? Hitam lah. Maksudnya kalau ada hijau. Ini sepeda buat apa? Buat jualan. Buat jualan. Kata cari makan. Cari makan. Ini siang mai sih? Nai siang su. Siang su. Suharto punya su. Ini mai mia? Su ngamoy. Sungamoy. Umurnya 80. Ini umur 80? Masih kuat naik sepeda ya? Iya, siawular. Siawular? Ini kita jamu. Latihan. Aduh, sendiri. Oh, yang kayak ada baju. Iya. Biasa nih, saya kasih di baju nih atau orang. Iya. Enggak. Saya kan latihan apa? Pak orang mana yang bisa? Nggak latihan, encok pak. Maka aku yang encok. Ini saya titip baju dia. Ini saya nggak sempat ngebagiin kemana-mana ini baju ini. Orangnya titip kadang-kadang. Inilah. Amanah orang itu kadang-kadang ini susah karena kita nggak sempat. Kenapa baju ini saya kasih sama orang pengin semuanya? Karena ini kemarin suhunya orangnya titip karena momen Imlek. Konyan. Nah, bajunya pun baju merah. Tulisannya Kongsi Pak Cai. Ini kalau enggak salah ini baju show tahun lalu enggak salah saya ini. 2019 nih. Tahun dulu. Bagus bisa besar nih. Tuh, ini bahannya melar. Bisa mengolah. Kalau saya pakai juga bisa. Bisa. Ini dari orang saya nggak tahu siapa namanya, lupa saya ngirim dari. Dari apa? Tahunnya. Ini perempuan sana yang tua-tua ada berapa? Hah? Ada berapa? Apa? Yang tua-tua di tempatnya tinggal. Yang tua-tua kan? Kawan-kawannya. Cuma satu orang laki-laki tapi. Perempuan lah, ini kan nggak cocok ini buat laki-laki perempuan.
dikasih sama satu lagi siapa kawan itu? Iya, nanti lah. Enak. Pagi Bang Cai. Nah. Kasih ngabinya teman biasa antar ah, pasar. Kasih ibunya teman tuh ya. Dia suka nanti ya ingat. Ah, dari orang biasa juga. Biasa dibilang nanti enggak. Enggak apa atau enggak apa pakai enggak apa. Kalau kita enggak mau tahu, kita ambil ibunya misinya bisa, Pak. Iya, Kak. Uangnya ini. Satu-satu kopek ini. Dia kan pakai ini Aji, ini tinggal di mana, Aji? Ih, kamu biasa pergi sana itu aja. Saya lupa ya. Namanya. Ada polisi dekat saya kan sewa rumah polisi. Nama apa saya tidak tahu. Ah. Dia kan tiap hari ada di sini. Iya, Kak. Namanya Isan. Isa. Mama Isa yang ini, Pak. Iya, Kak. Ma Isa, tanya lah. Ini kan tanya polisi di sana. Jadi Ma Isa bininya siapa punya bini? Ma Isa. Dia punya bini, aku kontalak we, punya boyfriend, Ma Isa. Ini ngomong Indonesianya lancar ya? Nah, mudah-mudahan. Lancar, aku dari ya? aku kan yang ngomong Jawa. Iya, Kak. Aku yang ngomong Jawa. Ponakan ada sama. Kak, ada orang mau sumbang di rumah, jangan. Iya, Pamilang. Saya mau ke Pamilang nanti siang ini. Mau lihat masjid itu. Ada mau nyumbang. Di mana? Buat masjid. Di mana? Ya? Di mana? Di Pamilang. Oh, Pamilang. Lisa Haryanto Liau. Iya, Kak. Aduh, saya kirim nih, Kak, ya. Iya. Ya udah, saya tunggu apel dulu, Ji, ya. Saya bentar dulu ketemu orang dulu. Iya. Nanti. Nah, apa-apa? Saya titip apel dulu sebentar. Nanti kita sama-sama cari sepedanya ya. Titip siapa? Makasih. Enggak, saya apel dulu sebentar. Iya. Ini kan lagi ada orang nih. Itu orang ramai nunggu saya di luar itu. Ya. Nanti saya ketemu orangnya dulu, nanti baru sama-sama cari sepedanya ya. Iya. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.